waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor. Ntar demam, suhu saya naik tinggi 39,5, bahkan hampir ke 40, teman-teman ya. Jadi badan itu sudah nggak enak dan susah sekali untuk saya berdiri. Jadi untuk berdiri aja susah, untuk jalan itu susah, teman-teman ya. Jadi kalau mereka bilang, ah cuci darah aja, kalau cuci darah udah pasti sehat. Enggak, teman-teman ya. Setiap orang itu berbeda-beda simptomnya. Saya lihat di situ ya, terutama kepada saya sendiri, kadang saya juga jadi susah buang air besar, teman-teman. Perut saya kembung, saya jadi nggak nafsu makan, teman-teman ya. Jadi yang biasa saya makan bisa 4 kali, bisa nambah berkali-kali, saya bisa nambah porsi besar. Ini saya makan setengah porsi aja nggak habis, teman-teman ya. Dan yang biasanya saya suka banget daging ayam, telur, protein-protein saya biasa suka di situ, teman-teman ya. Tapi ini nggak tahu kenapa di mulut tuh terasa nggak enak ya. Jadi ketika saya makan ini pengennya muntah, teman-teman ya. Jadi kalau waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Karena ginjal saya udah enggak bisa menyaring kotoran. Saya sakit terus, Pak, di situ. Jadi saya berpikir, sisa waktu saya enggak banyak, saya kasih buat anak sama istri saya, plus saya mau berbuat baik buat masyarakat itu aja. Kalau saya udah mau mati, ya silakan mati.